Tenganan salah satu desa Bali Mula, Bali Aga yang terdapat di Bali ya kan. Desa tertua istilah di Bali sepengetahuan tiang nih, ke menurut cerita orang tua. Desa Tenganan diketahui sudah ada sebelum masa kerajaan Bali dikelungkung. Bahkan adat istiadat dan aliran sektenya, agamanya aja beda dengan aliran yang di luar. Makanya sampai sekarang di depan Balai Agung sana ada patung Indra, itu melambangkan aliran sekte agamanya di Tenganan, sekte Indra. Tiang belajar mewarisi ilmu dari leluhur tiang istilahnya. Semenjak tiang SMP, tiang pun digembleng sama orang tua. Banyak bahkan pantangan dan apapun tiang lalui, tiang lewati untuk bisa mewarisi ilmu dari leluhur tiang. Nah, segala sesuatu yang tiang pelajari ini berkaitan dengan membantu atau menolong. Niki nak lingsir bapak kandung tiang. Niki sani menurunkan ilmu pengetahuan leluhur tiang terhadap tiang gitu. Dan wentan ilmu hitam, ilmu putih, dan wentan cara ngangian ini ke sana membinanya. Yang ke putih ke langian becik jalurnya, yang ke hitam langian jelek pun ikut. Wentan sana merupo barong, sana merupo rangno ini ke bina ke simul, simul ilmu utawi sifat pun ikut. Balian punika ngelah kekuatan, indra keenam wastana. Yang nak orang lihat pasti di Bali punika. Bisa dari pohon, pamanan dari cicing, dari celeng. Penyingak ngeraga sana ke sulah punika. Ini tetap jadi ke manusia gitu. Pengalaman tiang menolong orang yang kena penyakit kedestian istilahnya. Orang yang sakit nih begitu ketemu tiang, penyakitnya istilahnya mengkem. Nah, karena agaknya tidak bisa istilahnya dipaksakan jeg tidur. Hampir 30 menit tidur terus dia. Nah, tiang coba pakai sarana dupe untuk tiang cek atau tes di sana, karena menurut informasi suaminya waktu dia masih di rumahnya di daerah Budekeling, dia galak seperti orang gila, bahkan menggigit dirinya sendiri. Begitu tiang pakai asap, pakai dupa, pakai japa mantra, tiang dus-dus kakinya sama hidungnya biar dia hirup, karena japanya ada istilah menyebut namanya dia. Takut puri lompat siri yang betul. Begitu dia hirup, dia bangun langsung seperti orang kesurupan, galak, bahkan lidahnya keluar melebihi ini janggutnya. Dia suruh suaminya carikan yang alat bahan-bahannya ini yang suruh gitu. Nah, setelah beberapa menit terkumpul, karena penyakitnya udah istilahnya megumi di awalnya, harus dipakai obat yang masuk melalui hidung istilahnya, kalau kita di Bali metutuh. Awalnya dia nantang bahkan sampai dia begitu, suaminya dituding, bahkan tiang ditantang pangtaen nyentok enggak balian di Tenganan kan. Lah, tiang tutuh. Nyerah dia.